saya Pancar Vido Wibowo dari GK Invest dalam Market Flash 4 Oktober 2018. Sahabat trader, dolar masih unggul pasca kenaikan suku bunga The Fed minggu lalu. Lewat pernyataan sang ketua, Jerome Powell, The Fed menegaskan bahwa pihaknya siap untuk menaikkan suku bunganya 1 kali lagi di tahun ini dan 3 kali di tahun berikutnya. Ekspektasi kenaikan suku bunga juga didukung oleh solidnya data ekonomi Amerika Serikat. Fokus pasar selanjutnya akan tertuju pada data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang akan dirilis Jumat nanti. Non-farm payroll diperkirakan tumbuh 188 ribu, sementara pertumbuhan upah naik menjadi 3%. Dan tingkat pengangguran turun menjadi 3,8%. Jika data tersebut dirilis positif, ini akan semakin meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed tersebut. Ya, pastikan Anda tidak ketinggalan momen tersebut dan tetap trading di GK Invest. Pialang resmi dan terpercaya di Indonesia. Salam trader.